Ada satu si ikan kikik, badan licin tidak bersisik, taruh di bakul lendir menitik. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Resepi saya hari ini ialah bubuk Asyura. Bubuk Asyura di negeri Kedah ni ialah raja segala bubuk. Pasal nak buat dia tu agak rumit dan bahan-bahan pun banyak. Dan kuih ni, bubuk ini, dibuat semasa 10 Muharram. Dan kita buat, saya ingat masa saya kecil, bila kita buat kuih ni, kita macam kita bergotong royong. Kecuali mak saya lah, mak saya dia buat sendiri. Orang lain pergi buat kat masjid. Selalunya orang buat terlalu keras. Kerah tu bukan kerah macam bengkang dan dia bukan bubuk macam dia cayak. Itulah istimewanya bubuk Asyura daripada Kedah. Jadi saya nak tunjuklah dengan perempuan macam mana cara-cara kita nak buat bubuk Asyura Kedah. Jikalau tuan-tuan semua mau kenal, yang mana daun duku, yang mana daun inai, yang mana semut putih, yang mana anai-anai, yang mana roti prata, yang mana roti canai. Aduhai tuan-tuan, janganlah cakap rosom, daun inai tak berbau, daun duku bau harum. Semut putih anai-anai, ya memang satu kaum, roti prata, roti canai. Asal dari lempung gandum, yang mana dia panjap, yang mana dia benggali, yang mana dia peka, yang mana dia tuli, yang mana dia gatal, yang mana dia geli, yang mana dia ramas, yang mana dia uli. Mula-mula sekali saya letak nyok-nyok lah. Nyok-nyok, santan, yang gula, dan tepung. Kita kacau dulu. Yang ni penting ya, kita kacau dia. Api sederhana tak kuat sebab lama juga. Ni tepung beras nak masak dengan santan dengan ayam gula ni. Okey. Kurang-kurang ya. Kurang-kurang 30 minit eh. Daun pandan dan garam. Garam eh. Ingatlah arwah mak selalu cakap, garam kalau kita benda santan, garam tu dia kena masin sikit baru lemak dia naik. Sikit lagi. Dah. Saya kacau okey. Bila dia mula menidih baru saya pakai ni senduk kayu ah. Allahu akbar. Okey. Jom kita biar ni sampai dia mula menidih. Baru bila dia mula menidih kita kacau, kita jangan tinggal lah. Halal ni boleh biar lu. Okey nak abang ya. Tadi ni selepas 10 minit dia dah jadi pekat macam ni kan. Ha, lepas pekat macam ni yang tak boleh tinggal tu, masa ni lah kita lagi kecilkan api kita. Dan nak ingatkan tadi, yang masa saya campur tadi, tepung beras, gula merah dengan gula putih yang saya dah cayakkan dan ayak nyok. Ayak nyok ni, nak habak mai, dia banyak, dia punya good quality, dia ada enzyme, dia manis. Jadi, kalau kita pergi beli santan fresh tu, suruhlah orang santan kita tu simpan ayak nyok. Okey, ha tengok ni. Tengok ni dia dah. Jadi pekat kan? Macam mana kita tahu dia masak bila kat tepi ni dia dah tak lekat tepi. Ha ni kita kena kacau ni. Tadi lepas 10 minit kita kena kacau lebih kurang 15 ke 20 minit lah. Bila dia dah tak lekat tepi baru kita boleh letak segala barang kita tadi lah. Ni saya tak boleh berhenti tau. Selalu kalau nak buat buak syara, panggil kak saya lah. Cikgu pencian tu kami buat dorang. Itu panggil lah anak menakan seorang kipatan tu suruh tengkat gambar. Patan ni dia sweet tu. Dia suka ni bubuk Asyura ni. Yalah bubuk Asyura ni kira raja segala bubuk lah. Bagi orang Kedah. Ada satu si ikan kikik, badan licin tidak bersisik, taruh di bakul lendir menitik, suka makan si anak itik. Ingat ya, perempuan semua,
Kalau bubung Ashura ni kita masak cepat, kita tak sabar, kita tak tunggu dia sampai kurang-kurang 20 minit, tak dan 2 jam basi. Dah kita tengok macam ni kan, dah dekat 20 minit, saya letak dulu sagu. Sagu dia tak masak ah, kita tak masak, okey. Sagu mentah lah saya letak, okey. Tak kacau sebab campuran ni dia dah panas. Dia cepat sagu masak tu. Kalau kita rasa dia terlalu pekat, kita bolehlah tambah air sikit lah. Saya nak tambah air sikit. Plus minus lah kan. Masak ni janganlah stres sangat. Bukanlah susah. Tapi kena sabar. Ingatlah, aku Melayu, masakan Melayu, barang dia ada ringkas, ada yang rumit. Tapi satu je. Kita kena take time, ambil masa. Hampa jangan duk buat kalut sangat, duk lulak. Okay. Tengok ni eh. Kacau. Ingatlah, bila dah buat peringkat ni, kita tak boleh tinggal ya. Menguh, saya pakai tangan kiri lah pula. Okay. Ni lebih kurang setengah jam lah. Bukan cerita ayat liok ni, cerita betul ya. Ni sagu kita pun dah masak. Bila sagu dah masak, baru kita boleh mula letak segala barang. Pertama, saya nak letak ni kacang hijau lah, yang saya dah rebus. Okay. Saya letak kacang hijau. Kita kacau sat. Okay. Kedua, saya letak ubi keledek. Eh, ni ubi keledek lah. Semua ni saya rebus tau. Sebab tu lah puluh, apa ni, bubur Ashura ni, orang buat masa, apa, orang buat di masjid sebab kerja banyak. Jadi, bergotong royong lah. Tapi arwah mak, orang bagi tak nak suka sebab mak saya buat sedap. Ni, nangka. Yang saya semua saya dah celok lah. Nangka. Manis lah dulu nak beli nangka ni, kena beli sebiji. Lah ni senang kan kat kedai buah tu. Nangka madu pula tu. Okay, nangka. Ni kita ada jagung. Saya tak suka pakai jagung tin because I can feel the chemical yang masa mereka bahan mengawet tu. Saya suka pakai jagung fresh. Lah ni kan banyak jagung manis. Ni dalam satu cup lah. Ni pun saya dah celok lah. Tengok tu dia dah pekat kan? Last sekali, saya letak pisang. Selalunya pisang raja lah, tapi pisang raja tak ada lah tiga hari ni. Jadi saya pakai pisang mah yang saya celok. Semua kena celok lah. Ingat lah ni satu tips yang nak bak. Kalau kita tak celok buah-buah ni semua, nanti kita punya bubuk ni cepat basi. Okey, bubuk Ashura kita dah siap lah. Saya nak tutup api. Okey, lepas tu nah ni saya nak tuang lah dalam kita punya mangkuk ni. Okey. Lepas dia sejuk baru kita boleh potong lah. Lepas kita apa ni tekan dia bagi elok-elok sebab bila dah sejuk kita nak potong kan. Lepas tu baru kita letak ni biji janggui. Okey, ni dah rata ni lah. Saya nak letak cashew nut. Cashew nut ni saya suka atok lah. Kita potong. Tabuk kan. Dah. Saya bagi sejuk lebih kurang 40 minit lah. Tengok ni. Okey, ni saya nak potong. Dan satu tip lagi yang saya nak tunjuk. Bila kita potong, kita letak gelas kat sini, kan? Saya tolak sikit, kita kendam sikit pisau dalam air ni.
bila nanti dia tak lekat. Sebab buat syarah ni dia bukan keras, ha? Bukan keras macam bengkang setengah hak orang bagi tu. Keras macam bengkang tak kan? Terpotong dia lembut, ha? Dan bentuk dia tu taklah kata apa ni, keras yang elok sangat yang kita boleh bentuk. Okey, saya potong macam ni, nanti saya kena angkat dengan apa? Dengan spatula. Okey. Bubuk asyura saya dah ready. Hai tuan-tuan, janganlah cakap rosom. Daun inai tak berbau, daun ruku bau harum. Semut putih anai-anai, ya memang satu kaum. Roti prata, roti canai, asal dari lepung gandum. Jikalau cik-cik semua suka resipi saya tadi, tolonglah like, subscribe dan share. Subscribing is free.